Selfers, berjumpa lagi dengan saya Resi. Nah, seperti yang sudah saya dijanjikan di story tadi bahwa kali kita akan membuat Oreo puding. Selfers, jangan lupa juga untuk absen. Selfers nontonnya dari mana aja, dan kalau nanti ada yang ingin ditanyakan seputar resep yang kali sering kita buat atau di luar itu, boleh banget langsung aja tanya di kolom komentar. Nah, sekarang langsung aja kita lihat dulu bahan-bahannya yuk. Di sini kita menggunakan 1 bungkus agar-agar bubuk atau kurang lebih sekitar 7 gram. Ada 400 ml susu cair, ada 30 gram gula pasir, ada 10 keping Oreo yang sudah dibuang krimnya lalu sudah diremahkan, ada 120 gram putih telur, 30 gram gula pasir. Nah, untuk adonan puding coklatnya di sini kita menggunakan 2 sendok teh agar-agar bubuk, ada 1 sendok teh jelly instan, 700 ml susu cair, 40 gram gula pasir, dan 100 gram coklat masak pekat yang sudah dicincang. Nah, itu tadi bahan-bahan untuk membuat Oreo puding ya, Selfers. Langsung aja kita buat, masuk ke proses buatannya. Nah, yang pertama di sini kita buat itu adalah puding coklatnya dulu. Oke, kita di sini menggunakan loyang ukuran 18 x 18 cm yang tingginya 7 cm. Nah, ini pas banget loyangnya untuk ukuran adonan yang kali ini akan kita buat. Oke, yang pertama kita masukkan susu cairnya. Ini kita buat puding coklatnya dulu nih, Selfers. Nah, di sini ada 700 ml susu cair, 2 sendok teh agar-agar bubuk, 1 sendok teh jelly instan, dan juga gula pasir, 30 gram gula pasir. Nah, ini semuanya diaduk jadi satu. Selfers, jangan lupa untuk absen karena kita juga pengen tahu Selfers nontonnya itu dari mana aja. Kalau ada yang ingin ditanyakan seputar puding yang kali ini sedang kita buat atau di luar itu, boleh banget tuh langsung aja tanya di kolom komentar. Nah, udah ada yang bergabung nih Kak Resi dari Tangerang hadir, Ambon hadir. Halo Tangerang, Ambon. Nah, ini ada pertanyaan nih dari Yansen. Puding coklatnya tanpa putih telur ya? Iya, ini kita tanpa menggunakan putih telur. Nah, nanti kalau untuk adonan yang puding Oreo-nya itu kita baru menggunakan telur. Itu kita akan kita buat puding busa. Nah, puding Oreo ini adalah resep favorit buat tabulit saji edisi 448. Nah, resep favorit ini merupakan resep apa nih Kak Resi? Nah, resep favorit itu merupakan resep kiriman dari Sase Lovers di rumah. Jadi kalau misalnya Sase Lovers di rumah juga punya resep andalan, boleh banget langsung aja kirim ke email kita, yaitu sedapsaji@gramedia-majalah.com. Nah, nanti kalau resep yang terpilih, yang beruntung itu akan kita terbitkan di majalah saji. Ya, jadi kalau Sase Lovers punya resep andalan keluarga nih, tidak hasil nyontek, boleh banget ya, dikirim ke Sajian Sedap. Nah, nanti resep yang beruntung kita uji coba ya. Kalau hasilnya oke, nanti kita terbitkan dan akan mendapatkan merchandise menarik. Ada yang bergabung lagi nih dari Bekasi hadir, Fak-Fak hadir. Halo Bekasi, Fak-Fak. Nah, kita lagi bikin puding Oreo. Nah, ini lagi bikin puding coklatnya ya. Betul. Tadi kita lagi membuat adonan untuk puding coklatnya nih, Satu. Nah, puding coklatnya terdiri dari 2 sendok teh agar-agar bubuk yang plain, 1 sendok teh jelly instan juga yang plain, 700 ml susu cair, 40 gram gula pasir, dan 100 gram coklat masak pekat yang dicincang. Nah, ini untuk yang sudah masuk, ini ada susu cair, gula pasir, jelly bubuk, dan juga agar-agar bubuk. Nah, jadi coklat masak pekatnya masuknya nanti di bagian akhir ya. Setelah mendidih, matikan api, kemudian baru dimasukkan coklatnya. Halo Vito, selamat bergabung.
Nah, kita lagi bikin Oreo puding nih. Oreo puding ini enak banget ya di. Iya, betul banget, Mbak. Perpaduan antara coklat dan biskuit Oreo-nya enak banget ini. Nah, iya benar. Dan pastinya resep yang kali ini kita bagikan ke Sasa Lovers itu dijamin nanti gagal ya Mbak Korin, karena sebelumnya itu sudah kita uji coba terlebih dahulu. Halo Yangsut dari Tangerang. Nah ini dia sudah mulai smoky-smoky nih Sasa Lovers, mungkin sebentar lagi dia akan boil. Nah, kalau Sasa Lovers mau mencetaknya selain pakai loyang 18x18, boleh ya. Misalnya okay, punya cetakan puding yang cantik itu bisa banget. Atau mau yang kayak langsung seporsi-seporsi Mbak Korin, oh, yang kecil di juga cup boleh. Atau gelas-gelas juga bisa banget. Boleh banget. Nah, ini sudah mulai metuk-metuk, kita langsung matikan dan kita masukkan coklatnya. Jadi kita menggunakan 100 gram coklat. Sidoarjo hadir. Halo Sidoarjo. Iya, tadi puding coklatnya tanpa putih telur. Nah, si putih telurnya nanti buat puding busanya. Ya, betul. Nah, puding busanya itu nanti akan kita campurkan dengan biskuit Oreo. Gorontalo hadir. Halo, Gorontalo. Nah, ini kita tunggu sampai si coklatnya itu mencair. Ini kayaknya sudah mulai mencair semua nih, Sasa Lovers. Langsung aja kita saring. Nah, untuk adonan coklatnya ini kita bagi menjadi dua nantinya. Jadi yang satu itu untuk dasar dan yang satu adonan lagi untuk bagian atasnya. Nah, jadi nanti pudingnya ini terdiri dari 3 lapis ya? Iya, 3 lapis. Jadi puding coklat, puding busa, kemudian puding coklat lagi. Ini sudah kita saring. Ketapang Kalimantan Barat hadir. Halo. Halo. Kita lagi bikin Oreo puding. Ini jadi adonannya 800 gram, kita bagi 2 jadi 400 gram. Nah, jadi 400 gram dituang terlebih dahulu ya. Ya, betul banget. Bandung hadir, halo. Halo Bandung. Nah, ini sudah 400 gram. Kemudian adonannya kita anginkan terlebih dahulu. Nah, sementara puding coklatnya kita sisihkan terlebih dahulu, sambil menunggu setengah beku, kita akan membuat puding busanya. Nah, untuk campuran dari puding busa di sini kita ada, kita menggunakan susu cair. Ini 400 ml susu cair. Ada 30 gram gula pasir. Dan ini ada 1 bungkus agar-agar bubuk instan atau 7 gram. Ini kita aduk. Sampai dia mendidih. Cilacap hadir. Halo. Halo Cilacap. Kalau Sasa Lovers ada yang mau ditanyain, boleh banget loh sebelum live-nya berakhir. Boleh banget langsung aja tanya di kolom komentar. Nah, buat bertanya seputar masakan yang dibuat ataupun di luar masakan yang dibuat iya, ya. Boleh banget. Halo Nanda. Nah, kita lagi bikin puding busanya. Nah, yang sedang dimasak di sini ada 1 bungkus agar-agar bubuk putih, 400 ml susu cair, dan 30 gram gula pasir. Nah, ini dimasak sampai mendidih.